Encontramos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP. Dan ya, saya pun belum mandi cuy. Makanya saya begini-begini saja, saya menggunakan kostum yang saya pakai kemarin buat video ini cuy. Karena saya pikir korang tak butuh itulah cuy ya, korang butuh videonya saja, korang butuh ngakak gitu ya, korang butuh terhibur gitu ya, bukan butuh Andy mandi gitu ya. Kayaknya seperti itu sih ya. Dan kemarin saya buat video itu, saya minta macam ini, wah banyak yang respon gitu ya. Like-nya bagus, penayangannya juga bagus gitu ya. Komentarnya juga bagus-bagus. Wow, terima kasih banyak sebelumnya cuy ya. Terima kasih banyak. Dan saya pikir kalau memang korang lagi suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman yang baru join ya, baru join ke channel NDTK, selamat bergabung. Dan ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya pribadi mengucapkan tahniah ya buat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 cuy ya. Tahniah sekali lagi, yang mana nama Perdana Menteri yang terbaru itu adalah Dato Sri Ismail Sabri Yaakob. Udah benar gak ini? Dato Sri Ismail Sabri Yaakob. Nanti saya cantumkan di sini aja cuy ya, nama dengan wujud Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 cuy. Oke, sekali lagi tahniah ya buat Perdana Menteri yang ke-9. Tapi bagaimana kabar Abah gitu cuy ya? Saya kangen banget dengan Abah gitu ya. Andai saja nggak ada corona cuy, nggak ada covid, mungkin Abah masih bertahan sampai sekarang cuy. Saya nggak tahu cuy, saya suka aja cara Abah ini cuy, cara Abah bercakap gitu ya, cara Abah ya mungkin karena saya warga Indonesia jadi tak tahu banyak gitu tentang Abah gitu ya, tapi saya suka aja gitu ya, ramah banget gitu cuy, ramah banget kalau kita tengok cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya, kita lanjut ke part kedua dari persembahan Josan di Lawak Kedar 2. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Hei! Suruh dibangun. Tunggu dulu cuy, saya minum dulu ini. Ini kayak mudah-mudahan aja. Tapi asminanya udah ini ya, udah meninggal ceritanya sini cuy. Takut kering ini cuy. Tak. Dia cewek saya, kenapa kamu yang beria-ia? Untuk ngetoilin lo, dipun cewek gue. Iya, kuring. Oke. Apa buktinya? Di sini mereka mengaku ya, mengaku. Lama, sudah berapa tahun? Setahun sudah ku menunggu diriku, karena kau ku cintai selalu. Ini cewek saya, biar saya nyanyi. Iya, iya, iya. Goblok. Goblok bendung. Sukarnya untuk ku melupakanmu, akhirnya engkau tinggalkan aku. Kau ibarat sirit-sirit aja. Terperangkap di tengah lautan. Tak tahu mana arah untuk kau menuju. Kenapa ini semua harus berlaku? Ada apa karena diri lo? Sedangkan aku semawakan dalam penceritaan. Kok nyanyinya tak mau melepaskan, tapi kamu juga
kau lepaskan dia. Sebab kau yang bunuh dia. Tidak, kau yang bunuh dia. Kamu yang sepak dia. Bila tersepak tadi macam itu. Kau harus paham, okey? Sekarang kau pembunuh. Kamu pembunuh. Akan kulapor pada polisi. Aku sampai tengok. Tiba-tiba polisi nak. Kau nak mengaku atau tak dalam kes pembunuhan ini? Tidak, Pak. Tidak. Kau dibebaskan. Senang, Pak. Senang. Senang. Pulang boleh, Pak. Tak. Syukur alhamdulillah. Kau lagi? Oh, yang satu lagi ni. Interogasi. Dulu masuk sekali pasal kes curi tabung masjid. Tabung masjid. Tak kaya kau bunuh pula orang. Apa yang tahu apa? Aku batuk, kau diam boleh lah. Engkau tidak pasti tidak bersalah. Senang. Saya dah cakap, cik. Saya tak bersalah. Cik apa? Cik apa? Tumbuk muka kau ni. Kau duduk, Sam. Cik. Kopral. Tidak, kopral. Sudah, kopral. Apa ni kopral buat macam ni dengan saya? Aduh. Tidak dia apa-apa. Ini mana? Cik, kita buat sendiri. Kita buat. Eh, kita buat. Nasib baik. Dah, kalau tak salah. Kembali, kau buat apa sini? Asal kau tak kena tahan? Mengatar ulang paku yang serpih. Orang kayu je. Aku didapati tidak bersalah. Kenapa kamu boleh lepas dari... Lepas. Dua, tiga kucing berlari. Asik. Amboi. Dua, tiga kucing berlari. Itu bantuan andalannya itu. Mana nak sama si kucing belang? Okey, itu saja. Aku yang masih dalam salah dalam hal ini. Kenapa? Nasmi dah mati... Selepas post office. Apa? Yang belah badannya tuh. Post mortem. Iya. Dokter terjumpa dalamnya mempunyai madu yang berisi racun. Madu berisi racun. Madu. Dia dibagi aku madu. Masa dia jumpa aku dibagi aku madu supaya bagi kat engkau. Lantas Tak lantas. Persoalannya, kapan dia bagi? Lalu ya, kapan aku datang 16 malam? Maksudnya, bila? Cakaplah bila. Bila lantas. Tahu. Bila. Okey, masa kau cakap okey, aku masuk dalam jauh. Dan masa dibagi aku dia cakap madu bagi dekat kamu. Pokoknya dia yang memberi saya minum madunya itu yang berisi racun. Mungkin madu tu ada racun dalam dia. Yang itu saya mau. Iya. Jahat permainan kamu. Ini bermakna dia mau bunuh kita. Macam tu. Membunuh aku pakai racun. Sedangkan ku telan satu botol Fabulous soda mati. Ini kan pula racun yang cepocen. Fabulous apa sih? Biasa ni, tak ada benda. Tapi kita selamat. Ya, walaupun kita sama makanya tindakanku goblok. Goblok. Kalau kamu cakap goblok, aku bodoh. Aku goblok memberikan harta aku kepada si dia. Jadi aku lebih bangang gitu kan? Aku bagi harta tau. Aku
lagi lahanat, lahanat aku lahanat. Mengaku terus kau ya. Aku kalau kau yang itu, aku anjing hitam. Oh, lagi hebat ya. Lagi teruk daripada itu. Aku ba. Lahan. Jangan sebut. Buat bunyinya. Ya itu kau. Ceritanya bermula. Musik. 5 tahun yang lebih sebelum aku mengenali dirimu, aku mengenali dia. Hari itu dia datang ke rumahku untuk menyainkan harta-hartaku kepada si dia. Nah, sayang sekali. Dia datang. Udah enggak ada dia, Ji. Ya, dia datang. Padahal yang lucu dia tuh. Ah, datang pun. Itu. Tinto. Kayaknya seperti nak mida. Tinto. Ini ada ini ya. Mas Mida. Kenapa sih kamu? Kenapa Mas Mida? Please bikin jadi. Abang bila lah sign semua harta-harta apa kasihnya abang bila. Pokoknya ini jumlahnya bukan kecil. 500 juta Mas Mida. Ayo kredit. Apa mikir dengan Mas Mida? Bukan berkira. Kamu saja. Hebat permainannya Mas Mida. Ya, sabar. Sakit rambut gua. Hebat permainannya. Abang, ya abang kalau abang tak nak sign sekarang juga, in this time, start from now, Nas pergi bunuh diri, okay? Nas, udah Nas. Hampir jam. Nas bunuh diri sekarang. Nas terjun. Hey, jangan bunuh diri gitu dong, supaya angry banget. Ya turun. Ya baiklah Nas. Nas, abang cangin. Sain, yang benar gitu. Cepat bang. Ya. Hebat permainan kamu ya. Mana yang mau disayang? Abang cop je lah, cop abang. Tak apa cop tadi ya. Abang cop saja ya. Cicop. Bang company apa ni bang? Besarnya cop. Abang kan jual kacut. Cop yang pun seperti kacut. Okay. Daripada office sampai ke rumah, nampak copnya. Okey bang, kalau abang dah cop. Kalau mau yang benar. Okey, abang cium Nas. Bila. Cepatlah. Cium pipi lah. Ya, kenapa? Abang tak sayang Nas sekarang. Nas, kalau abang. Nas cium abang. Oh, lagi tak boleh. Mas Mida. Kalau begitu abang bisa jadi penasaran. Penasaran masa abang macam mana sih bang? Aku tak faham ni bang. Andai bisa aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan aku berjuangkan. Sampai mati aku jadi penasaran. Oh jadi. Sumpah gila banget. Dia lentur banget badan mereka Ci. Korang lihat badan season itu. Sampai mati pun akan aku berjuangkan. Sampai mati aku jadi penasaran. Oh jadi dia yang menjadi rebutan.
Tak ada. Kamu asal nyanyiin aja, main gila. Nas kan bertudung, gila kat bawah je. Atas biasa je bang. Kalau pada sign, sebelum dulu. Kejadian itu berlaku selepas aku nyanyikan satu lagu bersama dia. But it's okay. Sabar. Aku faham kata kau. Angkara perempuan semua kita akan berubah. Kalau itu yang kau cakap bodoh, aku lagi gampang. Kalau di Indonesia gampang itu mudah. Mudah. Ya gampang aja. Ya ini gampang. Iya betul ya. Kalau di Perak marah orang lu. Tak pula. Aku boleh pindah ke Perang untuk mengiyakan lagi gampang ini. Sila. Malam tu malam yang gelap, lampu bulat macam ni lah. Ngam. Oh, gantian ni. Aku pun tak tahu nak apa. Dari cahaya bulan purnama, aku pun ke ruang tamu. Ruang tamu kecil lah. Pun macam ni juga. Kita bernama sebaik-baik dulu. Tiba-tiba loceng rumahku siapa tu? Biasa loceng rumahku bunyi tintong-tintong. Siapa tu? Tintong-tintong. Kenapa? Gua nangis sih. Nah, kenapa ni sayang? Sayang, kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Cakap dengan abang. Abang. Balas. Kenapa saya? Okay, Jay. Please lah. Ini udah mau habis, kodong. Sakit. Ha! Kecut. Nenek Nas sakit. Ya, bang. Tolong call doktor sekarang. Cakap biar penyakit tu datang dekat abang. Tolong transfer. Abang. Sayang, abang. Sini. Abang. Abang tak faham. Penat banget di dalam baju. Sangat. Abang faham. No. You don't understand. Sayang. Faham, sayang. Sayang. Ini suratnya tekan.
Nenek nak sedar kenderaan. Di mana sayang? Di mana? Australia! Australia! Oh, oh my god! Sayang! Abang tak faham. Astagfirullah, kok baru pertama kali macam ni je. Ini video macam apa ini? Tolong jangan macam ni, tolong saya. Nasmi dah perlukan. Berapa cakap dengan abang, berapa cakap? 100 juta. 100 juta sayang. Yes, it is. Cerita dengan abang 100 juta sayang. Abang baru nak bagi 1000 juta sayang. Sayang, you tak faham. It is not all about money, sayang. It's about what, cakap? Don't say a word, please. Cakap dengan abang, kenapa macam ni? Kenapa macam ni apa? Ni yang ke ujung ni apa? Nasmina minta abang supaya approvekan 1000 juta itu sekarang, please. Nenek Nasmina tunggu kat bawah. Yeah, don't say any word. Okay, sayang. Please, I need your signature. You. Sayang, abang pun nak buat chop, sayang. Bang, abang kan buat kain perabot. Chop abang kat sini. Oh. Okay, abang chop, sayang. Abang nyesel, okay? Abang nyesel semua. Sayang, okay. Abang jangan lupa ya, kita pergi sama-sama ya. Don't say anything. Bagai monir lancar ya, please. Gue tersiksa banget, sumpah. Abang cakap dengan abang. Bawa aku pergi. Laju, kita lari dari reality. Bawa aku pergi. Tepuk tangan sama-sama. Tunggu dulu cuy, gua mau. Okay, sedikit lagi nih cuy, sedikit lagi. Aduh, menderita banget gua cuy. Cita-cita ikhlas jujur semua kita keluarkan. Pendek kata. Ya.
panjang tak kata apa. Apa? Ini senyap saja. Pokoknya kita berdua ini selamat daripada segala kejahatan. Nah, kita itu betul? Betul. Persahabatan kita harus kita kekalkan sampai bila-bila. Jangan kerana perempuan kita terpisah. Ya. Oke. Benar? Ya benar. Kerana sahabat itu untuk selamanya. Maksudnya? Sahabat untuk selamanya. Lagu dari Padi ya, Padi yang nyanyikannya. Untuk selamanya kau dan aku sahabat untuk selamanya. Selama-lamanya. Indonesia dan Malaysia, sama-sama aja untuk selamanya ya. Dua tiga kapal berlayar di samudra, ayo sahabatku kita bergembira bermain. Menyanyi bersama menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya. Bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Jusan kayak pasti bahasa Indonesia ya. Johan ya. Jusan lagi. Dia banyak mengerti bahasa Indonesia cuy. Gila sih lawakan mereka ini cuy. Oke cuy, akhirnya selesai juga ya. Selesai juga kita mereaksi lawakan yang super kelakar cuy. Lawakan mereka ini, mereka berdua ini kayak nonstop gitu ya. Gak berikan saya waktu untuk bernapas gitu ya. Mungkin itu selera saya cuy. Selera humor saya beda dengan korang gitu ya. Beda dengan korang cuy. Saya menilai komedi itu bukan dari cara mereka bercakap saja. Tidak. Ekspresi, iya. Dialognya juga iya. Pokoknya gerak-gerik, pokoknya hampir semua yang ada ya saya tengok di sini. Ada yang lucu sedikit pun pasti saya gelak. Dan kebanyakan yang mereka buat itu benar-benar real gitu ya. Kayak apa ya, bukan di konsep gitu ya. Bukan di konsep, tapi mereka buat memang di atas panggung ini cuy. Dan oh my god, gak ada sih kalah cuy. Mental mereka memang, aduh mental baja sih. Emang menurut saya ini mereka sudah harusnya dibilang legend cuy ya. Saya gak tahu Johan sekarang sudah gak beraktivitas di dunia komedi lagi, di entertain lagi. Kenapa ya? Padahal Johan ini lucu gitu ya. Kalau Zizan ya kita udah akui ya, keahlian dia sebagai pelawak masih berjalan gitu ya. Karena memang itu keahlian dia. Korang bisa lihat cara dia berlakon tadi di atas panggung cuy. Itu seakan-akan film, kita tengok film gitu ya. Film secara live gitu ya. Orang tengok film itu secara live gitu. Keren sih, keren. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saya juga harus jaga kesehatan cuy. Saya kalau tertawa berlebihan bisa sakit gitu ya. Bisa sakit kepala berlebihan, ini udah sakit pening banget gitu ya. Oke, dan terima kasih buat korang yang sudah support channel NDTK. Terima kasih yang sudah memberikan saya cadangan video-video seperti ini cuy ya. Terima kasih banyak. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe cuy. Oke, dan saya Andy. Thank you next, dan thank you next. Bye.